5 penyebab mandul pada pria. Yang pertama, gangguan sperma. Sperma dapat tidak tumbuh sepenuhnya, berbentuk aneh, tidak bergerak ke arah yang benar, dibuat dalam jumlah yang sangat rendah, oligospermia, dan tidak dibuat sama sekali, azoospermia. Masalah sperma bisa berasal dari sifat sejak lahir, pilihan gaya hidup dapat menurunkan jumlah sperma. Yang kedua, umur. Penyebab mandul pria selanjutnya adalah usia pria. Anggapan bahwa pria bisa bereproduksi hingga usia lanjut sama sekali tidak benar. Jurnal yang dikeluarkan oleh Public Library of Science mengungkap setelah usia 35, potensi reproduksi pria menurun tajam, karena DNA dalam nukleus terpecah. Yang ketiga, infeksi. Beberapa infeksi dapat mengganggu produksi sperma atau kesehatan sperma atau dapat menyebabkan jaringan parut yang menghalangi jalannya sperma. Ini termasuk peradangan pada epididimis, epididimitis, atau testis, orkitis, dan beberapa infeksi menular seksual, termasuk gonore atau HIV. Yang keempat, tumor. Kanker dan tumor non ganas dapat memengaruhi organ reproduksi pria secara langsung, melalui kelenjar yang melepaskan hormon yang berhubungan dengan reproduksi, seperti kelenjar pituitari, atau melalui penyebab yang tidak diketahui. Yang kelima, ketidakseimbangan hormon. Penyebab mandul pria juga dapat disebabkan oleh kelainan pada testis itu sendiri atau kelainan yang memengaruhi sistem hormonal lain termasuk hipotalamus, hipofisis, tiroid, dan kelenjar adrenal, testosteron rendah, hipogonadisme pria, dan masalah hormonal lainnya memiliki sejumlah kemungkinan penyebab. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.